Hi, welcome back with me, Badia Tarigan, di channel Badia Tarigan Selangit. Dan di vlog kali ini Badia mau menceritakan mengenai kegiatan bukber, buka bersama blogger Medan plus dengan Bang Sumut. Jadi tanggal 30 Juni kemarin, blogger Medan dan Bang Sumut mengadakan acara yang bernamanya Buka Bersama Bukber di Ismut Park Medan pastinya. Jadi demikianlah kira-kira acara kegiatannya. Check this out. Oke, hari ini mau buka puasa bareng sama teman-teman blogger Medan. Jadi buka puasanya di sini nih, di Ismut Park. Di Ismut Park ya. Ya betul, di Ismut Park Medan. Tempatnya keren. Teman-teman udah pada nunggu di belakang sana. Yuk kita lihat apa aja yang udah mereka lakuin. Yuk ikutin terus ya di vlog. Yo, what's up yo? Diam-diam. Iya, enggak, aku tadi mau coba tes doang. Oh, kenalin. Doang. Ini di mana nih? Ini di Smooth Park. Smooth Park. Aku belum pernah kesini, gila. Dalam. Iya, aku juga belum pernah kemari sih. Kenalin nih Yoga. Ya. Yoga KBK. Subscribe channel YouTube-nya di mana? KBK di mana? Kombur kali di youtube.com/ belum ada ya? Belum ada, belum sih. Bisa ya? Masih baru ya? Masih baru kelihatan banget. Yaudah, itu dari mana bisa sampai sini? Dari Lubuk Pakam. Aku jauh-jauh dari Lubuk Pakam ke sini hanya untuk buka bersama, tapi nggak masalah ya. Easy. Udahlah. Rupanya jauh-jauh nyari gratisan. Ya udah nggak apa-apa, nggak apa, yang penting makan, yang penting kenyang, yang penting kenyang, yang penting tenang. Yo eh. Dari ekspektasi berarti ya. Nah, biasanya di acara bukber itu kan tinggal ngabuburit sambil nunggu berbuka puasa. Nah, di bukber bersama Bang Sumut dan blogger Medan kali ini ada tausiahnya guys. Jadi bagi yang memang non muslim terkejut ketika memang tahu ada Pak Ustadz datang untuk menyampaikan beberapa ceramah. Tapi overall tausiahnya keren banget dan acaranya memang juga keren banget. Jadi ingin tahu sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh pemuda. Biasalah bapak-bapak ibu-ibu kalau sesuatu ada yang... Oke, udah waktunya buka. Udah lapar. Yang puasa siapa, yang mau buka puasa siapa. Itu tuh udah pada ngambil. Say hi. Ya udah, Badia makan dulu ya. Soalnya aku lebih sering makan gak ada jika selek deh. Oke tadi si Dewas tanya sama cowok. Masih lapar, nambah lagi roti bakar. Ada yang kita jemput. Terus kita suatu hari. Menu tambahan aku, menu tambahan. Aku lupa lah nyebut obat. Jangan lupa subscribe channel aku ya, di Nino. Jangan lupa di subscribe ya. Dan di akhir acara, setelah acara yang selesai dan di acara yang begitu keren tersebut, pihak Bang Sumut memberikan satu goodie bag. Tada! Ya lumayan lah, goodie bagnya juga lumayan keren. Ini goodie bagnya. Nah, kita cek dulu isinya apa. Isinya cuma ada dua. Kalian bisa lihat cuma ada dua. Dan yang gua terkejutnya adalah, tada! Ada sarung guys. Ini sarungnya kece banget. Wow!
eksklusif gitu. Keren 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 keren. Nah, wow, ini dia nih sarungnya, wangi banget. Kayaknya cocok dipakai untuk sholat, tapi karena buat dia mungkin buat dia simpen doang, nanti mungkin ada beberapa hal penting juga kegunaan dari sarung ini pastinya nanti. Dan satu lagi, ada buku agenda dari Bang Sumo. It's opener. Wow, keren, oh my god. Keren, oh gila. Ya biar seperti agenda pada biasanya, pada umumnya sih ya. Well, that's it. Demikianlah kegiatan acara buka bersama Blogger Medan dan Bang Sumut. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe akun YouTube Badia Taringan Selangit, dan ikuti juga vlog-vlog Badia yang lainnya. Oke guys, nantikan video-video vlog Badia selanjutnya. Badia undur diri dulu. Sampai ketemu di selanjutnya. Bye.